Pihak Amarzoni buka-bukaan soal alasan Iris Bella ajukan gugatan cerai. Rumah tangga Amarzoni dan Iris Bella berada di ujung perpisahan setelah adanya gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Depok. Sempat diwarnai gonjang-ganjing sebelum gugatan benar-benar dilayangkan, akhirnya terungkap hal melatar belakangi gugatan cerai Iris Bella pada Amarzoni. Hal itu diungkap John Matias, kuasa hukum Amarzoni di Pengadilan Agama Depok, belum lama ini. Dikutip dari Liputan 6, ia tak menampik jika salah satu alasan Iris Bella menggugat cerai kliennya lantaran masalah narkoba yang sempat menjerat Amarzoni. Yaitu kasus narkoba ada salah satunya alasan Iris Bella ajukan gugatan cerai, ujar John Matias. Meski mengakui hal tersebut, namun John Matias menyayangkan keputusan Iris Bella untuk berpisah. Ia berpendapat seharusnya Ibel, sapaan akrabnya, justru memberi dukungan penuh pada Amarzoni agar benar-benar sembuh dari ketergantungan narkotika. Tapi kan harusnya ini orang dalam keadaan butuh orang dekat dia untuk mendukung dia kembali beraktivitas. Dan itu kan sudah dinyatakan sudah selesai pengobatannya, jadi ya nantilah kita akan buktikan, kita akan tangkis dalilnya, kata John. Yang pasti, John Matias mengatakan jika Iris Bella mengaku sudah tak memiliki kecocokan satu sama lain. Maka dari itu desas-desus adanya masalah ekonomi pun dengan tegas. Ya, intinya tidak cocoklah ada pertengkaran yang mungkin apanya kurang bukan karena ekonomi. Ekonomi tidak ada dalam gugatan, pungkasnya.